Dulu digaji Rp600.000, kini punya rumah mewah, ini 9 dapur Kiki Saputri sebelum menikah. Kiki Saputri mengawali karirnya di dunia hiburan lewat ajang stand-up komedi. Ia mulai dikenal luas setelah aksinya Miro Asting atau mengkritik pejabat publik viral. Sejak itu, ia mulai sering terlihat di layar kaca. Namun, sebelum terjun ke dunia hiburan, pemilik nama asli Rizky Nurasli Saputri ini dulunya pernah bekerja sebagai guru honorer, loh. Kala itu ia hanya diupah Rp600.000 per bulan atau Rp20.000 per hari. Kehidupannya berubah drastis setelah Kiki sukses menjadi komedian. Kini pelawak berusia 30 tahun ini hidup bahagia dipersunting oleh advokat sekaligus pejabat bernama Muhammad Hairi. Sebelum pindah ke rumah mewah bersama suami, Kiki sempat membangun rumah yang tak kalah mewah dari hasil kerja kerasnya di dunia hiburan. Rumah pribadinya tersebut mengusung konsep American style dengan gaya yang lebih modern. Bagian dapurnya pun tak kalah estetik dengan nuansa serba putih. Meski desainnya cukup minimalis, dapurnya yang dibuat menyatu dengan ruang makan tersebut estetik dan nyaman digunakan untuk beraktivitas. Daripada penasaran, simak potret dapur rumah Kiki Saputri sebelum menikah di himpun brilio.net dari YouTube Taulani TV. Dapur rumah Kiki Saputri didesain minimalis dan mungil tapi penataannya nggak bikin sumpek, loh. Dapurnya dibuat menyatu dengan ruang makannya sehingga ukurannya cukup luas. Desainnya dibuat serba putih agar tampilannya terlihat selalu bersih dan estetik. Penataan dapurnya cukup kempek dengan kitchen set minimalis, mulai dari kompor hingga kitchen sink-nya. Kiki memilih kompor tanam yang dilengkapi cooker hood serta kitchen sink bernuansa hitam. Untuk backsplash-nya, Kiki memilih keramik dengan motif seperti bata. Kabinetnya didesain atas dan bawah. Pada sisi lainnya merupakan tempat untuk meletakkan dispenser dan oven. Agar makin estetik, terdapat rak terbuka untuk meletakkan dekorasi kecil-kecilan. Sementara itu, ruang makan yang terletak tak jauh dari dapurnya juga didesain minimalis dengan meja makan yang cukup mungil. Meja makannya terbuat dari kayu, Kiki juga menghiasi ruangannya dengan tanaman serta dekorasi dinding.